Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Toy Story 3. Oke teman-teman, jadi di episode kemarin si Woody berhasil kabur tetapi nyungsep di pohon dan ditemukan oleh si Bonnie guys ya, dan dibawa pulang oleh si Bonnie kalau gak salah. Dan kalau gak salah si Bonnie itu adalah keponakannya si Andy, jadi jatuh di tangan yang tepat. Tetapi si Buzz dan teman-temannya malah ini guys, malah masuk ke ruangan yang salah. Soalnya di ruangan ini tuh ada mainan yang berkuasa guys ya, dan mengikat si Buzz kayaknya guys. Langsung saja kita mulai guys ya. This picture shows Buzz following Lotso so he can talk to him about moving us to the butterfly room. Something about Lotso seemed suspicious. Si Lotso namanya itu kalau gak salah, tahu siapa going on. Si boneka teddy bear itu guys ya. Like strawberries, he just followed the fruity scent. Nah, kita mungkin harus mengikuti si mainan strawberries. I should be able to follow. Mainan si itu guys, mainan si Losto. Si Losto bukan mainan si Losto. Mungkin kita harus mengikuti si Losto guys, mainan teddy bear yang berbau strawberry katanya. Mainan boneka yang imut tapi jahat guys ya. Kalau nggak salah di versi filmnya itu begitu guys. Apakah kita harus menyelamatkan lagi teman-teman si Buzz ini guys? Itu belum diambil tuh yang di bawah. I'll have to get this crane working if I'm going to move forward. Kita harus mencari lagi baterai seperti biasa baterai guys. Entah berapa biji. Kalau tadi 4 biji, kalau kemarin 4 biji maksudnya, bukan tadi. Dia res baterainya di satu baterai. Ini di sini ada baterai nih di sebelah sini. Anjay. Hot Wheels. A battery. Found another one. Fokus ke ceritanya aja lah. Gak pedulilah kalau masalah bintang. Okay. 5 baterai ternyata banyak banget. Harus kemana lagi? Nah, sini dulu guys. Perhaps I could use this. Kita bisa menggunakan ini. Oke. Okay. Beneran? Oh, itu satu baterai lagi. Benar. Oke, sampai benar. Baterai akhirnya terkumpul, guys. Cuman itu bintang, guys. Gimana caranya saya kembali lagi? Apakah saya bisa kembali lagi atau enggak nih? Bisa kayaknya. Gak bisa. Aduh, gak bisa kembali lagi, guys. Paksa ini mah nih. Bintang padahal tertinggal. Ah, gak peduli ya, fokus ke ceritanya aja. Oh boy. Oke, okay, kita berhasil masuk ke sini, guys. Tadi juga si Losto atau siapalah namanya, lupa lagi, guys. Dia juga pergi ke sini, guys. Jadi kita harus mengikuti aromanya dia, guys. Ya, aromanya itu aroma strawberry katanya. Warna pink. Nah, ini. Yikes! Si Losto kok bisa naik ke sini, guys? Bener gak namanya si Losto? Gue gak tahu. I need to stay clear of the hot steam coming out of those pipes. Santui dulu, oke. Okay. Whoa!
Bintang, udah jelas bintang gak bisa kita dapatkan semuanya guys, soalnya ada yang tertinggal. Gak bisa balik lagi guys. Ini si Bas, kirain bukan si Bas. Toy Story yang di PS2 mirip dengan di filmnya guys, ceritanya guys ya. Beda dengan Toy Story yang di PS3, gue pernah main tuh, cuman bentaran doang, gak pernah sampai tamat. Kalau di PS3 agak beda dengan versi filmnya asli. Kalau di PS2 benar-benar kayak filmnya nih. Seru. Di PS3 juga seru, cuman ceritanya kayak berbeda guys. Aduh, malah jatuh. Excellent. Suara apaan tuh? Mana kamera gak bisa diputar lagi? Yikes! Oh, harus loncat. Oh, itu pesawat-pesawatan ternyata. Bener guys, lewat sini ternyata. Cuman belum selesai itu kolek-kolek bintangnya. Anjay, itu ada boneka guys. Bentar, boneka yang menyeram. Bentar. Let's go. Boneka yang menyeramkan, boneka bayi yang kepalanya bisa muter-muter. Kabur. Aman, harusnya nih. Wow. Si Teddy Bear bisa pergi ke atas sini, guys. Jago juga dia memanjat. Kamera gak bisa di, gak bisa diputar lagi itu. Kita harus menghindari truk itu, guys. Aduh, sialan, kameranya gak bisa diputar, guys. Oke. Lotso strawberry scent led Buzz to the inside of a vending machine. Si Buzz malah masuk ke dalam mesin soda, guys. Udah gitu doang. Kirain mau mengejar si Losto. Didn't go exactly like Buzz had hoped in the vending machine. They captured him and took him to the library. Si Buzz tertangkap, guys. Oh, itu yang itu bukan anak-anak, guys, tapi boneka bayi yang kepalanya bisa berputar kalau nggak salah. Kira itu adalah kepala anak-anak, guys. Kepala anak-anak. Kira itu adalah anak-anak, ternyata bukan. Jadi di sini si Buzz itu, guys, tombol si Buzz itu dialihkan ke tombol demo, guys, bukan ke tombol play. Jadinya si Buzz jadi jahat, guys. Jangan, guys, si Buzz jadi jahat, guys. Soalnya si Buzz tertangkap dan tombol playnya dirubah jadi tombol demo. Itulah sebabnya si Buzz jadi jahat, guys ya.
Find the computer, kita akan bermain lagi sebagai si Woody ini kayaknya guys ya. Let's go. Woody didn't know we were in trouble at Sunnyside. He was looking for a way to get back to Andy's from Bonnie's house. Oke, jadi di sini si Woody tidak tahu masalah di panti asuhan, bukan di panti asuhan, di sekolah TK mungkin. Karena si Woody ini dibawa oleh si Bonnie guys ke rumahnya guys ya. Tetapi di sini itu si Woody itu guys ya berusaha untuk kabur dari rumahnya si Bonnie guys untuk pergi ke rumahnya si Andy guys ya. Jadi di sini itu si Woody itu tetap berusaha untuk kabur ke rumahnya si Andy guys. Cuman sekarang kaburnya itu dari rumahnya si Bonnie guys. Ini adalah rumahnya si Bonnie guys ya. Ntar, sini ada apa? I'm sure this could be useful. Kupu-kupu. Great. Cuman topi si Woody masih belum ditemukan. Kita clearkan dulu yang di bawah, guys. Oke. Ini tasnya si Bonnie nih. Ntar dulu, ke atas mana nanti aja. Ini udah malam nih kayaknya nih. Ada suara jangkrik. Kirain bintang ini guys. Bintang apa? Ternyata bukan. Baterai. Oke. Gak bisa. Gak bisa. Sini dulu guys. Oke. Terlalu tinggi. Oh enggak, enggak mati. Biasanya mati. Ini kok enggak mati. There's a snake in my boot. Ada ular di sepatuku. Ini harus ngapain? Aduh, gak sempat baca. Harus putar kaset mungkin, guys. Atau mungkin kita itu mencari baterai itu untuk radio, guys, ya. Itu baterai lagi. Cepetan. The sky. Aduh, udah otomatis. Kita harus kembali ke sini kalau sudah mendapatkan semua baterainya, guys. Oke, let's go. Lah, kok jatuh lagi? Ntar di sini ada kupu-kupu tersembunyi. Di sini nih bingung nih, gagal mulu ah. Game bocil guys, tapi agak susah. Oh, ke atas. Udah kepikiran. Oke, baru berapa biji nih. Kamera nggak bisa diputer. Ah. Berapa biji ya untuk baterainya? Oh, itu di situ, guys. Situ masih ada baterai. Loncat, loncat, nice. 5 baterai per 5 baterai udah selesai. Saatnya kita kembali untuk menyalakan radio. Mana radionya? Ini dia radionya. Nah itu emaknya si Bonnie guys. Nah kita bisa kabur guys, bisa pergi sekarang.
Okay, ya, kita ada di gorong-gorong lagi. Ini jalan kemana nih? Oh, tadi kita dari situ, guys. Ventilasi panas. Ini harusnya pipanya juga panas, guys, ya. Let's go. Oke, hampir aja. Oh, yes. Kita matikan dulu, guys. Nanti rumah si Bonnie jadi panas atuh, guys. Kalau ventilasinya dimatikan mah. Soalnya gak ada udara masuk ke dalam, udara segar masuk ke dalam maksudnya. Anjay, sejak kapan di sini ada laser? Oh, bukan laser, guys. Kawat ini listrik. Kita harus hati-hati. Oke, yang di sebelah situ juga mati. Untuk mematikannya emang harus sebelah situ, guys. Kita baru bisa lewat, guys, ya. Udah teka-teki nih. Kayak bocil, tapi kalau bocil mampu menyelesaikan ini teka-teki, pasti bocilnya bocil pintar banget. Aduh, malah jatuh. Ini game bocil, guys, ya. Tapi kalau bocil bisa menyelesaikan ini game, berarti bocil itu adalah bocil yang pintar, yang kalau yang bisa menyelesaikan ini game. Soalnya ini lumayan susah kalau untuk sekelas bocil. Game kayak ginian. Wis, sampir aja. Oke. Ini gimana nih? Harus cari kardus lagi mungkin. Nah, langsung ada kardusnya, guys. Oke, mati. Kita bisa pergi keluar. Bukan bener malam, guys. Bener, guys, malam. If I follow Trixie's instructions to get to the computer, I need to sneak by here without being spotted. Gila, di luar listriknya bocor, guys, kena air. Kalau kena si Bonnie bisa mati si Bonnie, guys. Gosong. Oke, malam ini kita akan mencari jalan. Astagfirullah, langsung ketahuan, guys. Kalau ketahuan langsung nyuk-syuk, guys. Ini langsung loncat ke bawah. Gue kira barusan itu bukan jendela, guys. Ternyata jendela. Ini gimana ceritanya? Emaknya si Bonnie lihat keluar. Oh, kita nyungsep dulu, guys. Ntar. Kabur. Hampir aja. Agak konyol juga, guys. Nah, ini nih listrik nih, kena air nih. Emang si Bonnie gak bakalan kesetrum nih. Oh yeah. Ini kalau mainan kena air gimana, guys? Kesetrum emangnya. Kira selang barusan itu ternyata kabel, guys. Great. Masuk lagi rumah.
apakah kita akan pergi ke komputer itu untuk mengirimkan email atau apalah. Lupa-lupa ingat kalau di versi filmnya, guys. Ngapain ini teh? Jalani aja lah. Lima biji lagi. Kupu-kupu. Okay. Gak bisa. Harus kemana ini teh? Sini gak bisa. Harus kemana, guys? Sini nih. Bener. Cuman sialannya itu kameranya gak bisa diputer. Seperti biasa. Ini didorong nih. Oke, satu biji lagi, guys. Satu biji lagi. Gila, kameranya gak mau diam, pusing. Kita taruh di sini. Oke, udah. When Woody found the computer, aduh, satu bintang lagi, barusan gak dapat. House was only a few blocks away. Kita mencari peta atau apaan barusan si Woody ini, guys. Challenge unlock. Just when Woody was about to leave, Chuckles told him. Oh, jadi si Woody itu guys mencari peta, guys, GPS. Chuckles said Lotso was probably keeping us prisoner, and that the only way to save us was to disable the security cameras. So Woody decided to go back to Sunnyside. Ini si Woody ini entah gimana, guys, entah melihat dari CCTV atau gimana, mungkin teman-temannya itu dijahatin sama si Teddy Bear tadi, guys, ya. Dan si Woody jadi berencana untuk kembali lagi ke sekolah TK itu, guys, ya, untuk menyelamatkan teman-temannya, guys, ya. Seperti itu. Dan di sini itu si Woody kayaknya harus mematikan kamera, guys, untuk bisa menyelamatkan teman-temannya. Cuman untuk episode selanjutnya kita lanjutkan aja di next episode, guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you in the next video.